Berarti yang habis mama sebentar mah. Sebentarnya habis kayaknya mama. Kayaknya ngincer kucing aja. Itulah kelebihannya aku makanya kenal. Baik-baik semuanya. Cina semuanya, enggak ada yang galak. Ini baru kenal aja udah bisa dipegang-pegang. Ya, good boy. Jupiter. Tapi aku enggak bisa tarik kamu. Kamu terlalu kuat. Kamu monster ya. Nah, monster. Kalau mau coba kesulitan di tempat bulan ini, yang lebih kuat lagi kemana ya? Sok banget, tinggi tuanya nggak kuat. Ini aja udah nggak kuat nih. Tapi ini gede banget. Gede banget sih. Ini kalau ada baby nih, bisa duduk di sini. Bisa jadi kayak kuda ya? Jadi kuda. Good boy. Bawahnya lebih besar juga ya. Ayo.
terakhir tuh. Yang ini lebih kalem ya? Nah, ini enggak narik. Yang ini enggak narik. Dia narik. Gede banget. Ya, foto dulu foto. Agak sedikit kalem. Ayo, foto mak, jongkok. Sama ya, gedeannya ya. Wah, kecil kali muka mak. Kecil. Kecil. Oh my god. Tuh kan. Jadi terbukti ya guys, kalau pitbull itu tidak galak ataupun ganas, tergantung kita bagaimana cara mendidiknya. Seperti ini aja besar-besar, tapi mereka baik-baik semuanya. Karena memang dirawat dengan baik. Dadah Jupiter. Anaknya dibawa ya.